Swastiastu. Yo teman, kali ini kita akan melihat kumpulan boba dari Banjarmarta, Rao Kaja, Seka, Truna, Dharma, Wijaya, Kusumo dari tahun 2010 sampai 2023. Kita mulai saja dari tahun 2010 dengan tema boba Parasuramo Awotaro, temannya. Dan ini dia teman boba di tahun 2010 dari Banjarmarta, Rao Kaja, Dangin, Purikangin, dan Pasar Utara, temannya. Di sini kita lihat teman ada dua karakter boba, temannya. Nah, pada tahun 2010 silam, ogogoh dari Banjarmarta, Rao Kaja mengikuti lomba ogogoh di Puputan Bandung, teman ya. Dan ini ogogohnya sudah pasti sangat bagus sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2011 dengan tema ogogoh Mahakali, teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2011 dari Banjarmarta, Rao Kaja, teman ya. Nah, ini juga gogohnya pada tahun 2011 mengikuti lomba di Puputan Bandung juga, teman ya. Dan kalau kita perhatikan teman gogohnya ini benar-benar memang sangat bagus sekali, teman ya. Pembuatannya rapi, pengecatannya juga sangat bagus sekali, teman ya. Wajah gogohnya pun juga detail dan pastinya sangat menyeramkan, luar biasa, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2012 dengan tema ogoh Waraho Awotaro, teman ya. Nah, ini dia teman ogoh di tahun 2012 dari Banjarmarta, Rao Kaja, teman ya. Di sini kita lihat teman ada banyak sekali karakter ogoh, teman ya. Nah, di mana Waraho Awotaro itu adalah penjelmaan Dewa Wisnu yang menjelma sebagai manusia yang berwujudkan babi, teman ya, untuk mengalahkan raksasa yang bernama Hiranyaksa, teman ya. Mohon dikoreksi jika saya salah, teman ya. Dan ini gogohnya sudah pasti sangat bagus sekali, teman ya. Di tahun 2012, teman ya, gogoh ini dibawa ke museum, teman ya, di Taman Ayun Bandung, teman ya. Keren sekali ya, luar biasa, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2013 dengan tema gogoh Nyeruti Rupo, teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2013 dari Banjarmarta, Rao Kaja, teman ya. Nah, di sini kita lihat teman ada dua karakter gogoh, teman ya, yang sebelah kanan itu seperti sedang memainkan sebuah kendang, teman ya. Dan ini dia detail tapelnya ya, teman-teman. Bagus sekali, teman ya. Dan sekarang kita akan coba lihat gogoh yang di sebelah kirinya ini, teman ya. Nah, ini dia ya, bagus sekali pembuatannya. Benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh Cupa, teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2014 dari Banjarmarta, Rao Kaja, teman ya. Nah, ini gogohnya bagus sekali, teman ya. Si Cupa membawa sebuah kendi dan juga membawa sebuah babi guling, teman ya. Benar-benar kreatif sekali, benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2015 dengan tema ogoh Krishna Kalio, teman ya. Dan ini dia teman ogoh di tahun 2015 dari Banjarmarta, Rao Kaja, teman ya. Nah, di sini kita lihat teman ya, ogohnya sangat bagus sekali, teman. Kalau kita perhatikan teman ya, pembuatan Dewa Krishnanya mirip seperti Dewa Krishna yang ada di TV-TV, teman ya. Sangat mirip sekali ya, percis sekali, luar biasa. Dan sekarang kita lihat ogoh dari ularnya, teman ya. Nah, ini dia, mirip seperti ular asli, teman ya. Benar-benar luar biasa ya, mengagumkan sekali, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2016 dengan tema gogoh Atmo Prasangsa, teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2016 dari Banjarmarta, Rao Kaja, teman ya. Nah, di sini kita lihat teman ada dua karakter gogoh, teman ya.
Benar-benar Gogo yang sangat bagus sekali, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2017 dengan tema Gogo Kumbakarno Lino, teman ya. Dan ini dia teman Gogo di tahun 2017 dari Banjar Marta Rauh Kajo, teman ya. Wow, ini size gogonya tinggi dan juga besar sekali teman ya. Ini gogonya gak kalah bagusnya dari yang sebelum-sebelumnya teman ya. Iya teman, detailnya sangat mengagumkan sekali ya. Ini sudah pasti arsitek nama muda dari Banjar Marta Rauh Kajo. Benar-benar jago bikin gogo luar biasa, benar-benar joss. Lanjut ke tahun 2018 dengan tema Gogo Mahadewa teman ya. Dan ini dia teman Gogo di tahun 2018 dari Banjar Marta Rauh Kajo teman ya. Kita lihat dari bawah ke atas teman. Wow, ini detail Gogo Mahadewanya luar biasa sekali teman ya. Sangat-sangat mengagumkan sekali, luar biasa, sangat mirip sekali teman ya. Benar-benar luar biasa, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2019 dengan tema Gogo Narasimha Awatara teman ya. Dan ini dia teman Gogo di tahun 2019 dari Banjar Marta Rauh Kajo teman ya. Wow, ini gogonya benar-benar spektakuler sekali teman ya. Oke, sekedar informasi teman ya, di tahun 2019 Gogo dari Banjar Marta Rauh Kajo mendapatkan nilai tertinggi sekota Denpasar teman ya. Dan nilainya pun juga sama dengan Gogo dari Banjar Dukuh Marta Jati Sidokaryo teman ya. Benar-benar karya yang sangat mengagumkan sekali nih. Ini sudah pasti arsitek dan pemuda dari Banjar Marta Rauh Kajo benar-benar jago bikin Gogo luar biasa, sangat-sangat mengagumkan sekali nih karyanya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2023 dengan tema Gogo Kalau Bayi Rafa teman ya. Dan ini dia teman Gogo terbaru di tahun 2023 dari Banjar Marta Rauh Kajo teman ya. Nah, ini juga gogonya sangat bagus sekali dari tahun ke tahun. Gogo dari Banjar Marta Rauh Kajo semuanya bagus, semuanya keren, semuanya luar biasa dan sangat mengagumkan, benar-benar joss. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Matur suwun semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.